وقاتلوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام سدركم مسلمين بارككم الله رحمًا ورحمكم الله. الحمد لله dengan dihentinya lisan dan lidah kita ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat dikala kita berada di kota Madinah, kota yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memaksimalkan ibadah kepadanya, berusaha melakukan dan menjadikan semua nikmat yang Allah berikan dalam rangka yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena memang sejatinya seorang muslim, mereka tidak akan bisa melakukan dosa dan maksiat kecuali dengan nikmat itu sendiri. Sehingga di antara bentuk makna daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan dalam rangka yang Allah Subhanahu wa taala meridainya. Karena kita tahu ikhwatul Islam bahwa tidak ada di dunia kecuali semuanya ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat sebuah ayat yang selalu kita baca terdengar oleh telinga, wala tus'aluna yawma idzin 'anil na'im, dan suatu saat nanti kalian pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semuanya akan dihitung oleh Allah secara detail dan satu persatu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ayat ini ikhwatul Islam, kenapa diturunkan oleh Allah? Tentu ada sebabnya yang dikenal dengan asbabun nuzul, yaitu cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua orang sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah isya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tidur. Itu merupakan di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang Nabi tidak suka istirahat atau tidur setelah maghrib dan tidak suka berbicara setelah isya. Itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tiba-tiba suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya setelah isya, dan tidaklah yang membuat Nabi keluar dari rumahnya kecuali karena saking laparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak tahu sudah berapa hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, maka tiba-tiba dilihatnya Abu Bakar As-Siddiq yang rumahnya juga tidak jauh dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar juga keluar dari rumahnya. Kemudian Nabi bertanya, apa yang membuat engkau keluar wahai Abu Bakar? Waktu yang semestinya mereka beristirahat, namun mereka berada di luar rumah. Maka wajar Nabi bertanya, apa yang membuat kamu keluar? Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku keluar karena terlalu lapar. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, juga dilihat mereka atau dia sedang keluar dari rumahnya, dan jawabannya sama, keadaannya sama, yaitu sama-sama lapar. Kemudian bagaimana keadaannya? Maka berjalanlah Nabi, Abu Bakar dan Umar pergi bertamu ke rumah salah seorang Ansar yang sedikit memiliki kelebihan harta. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah tersebut, maka orang Ansar ini sangat bergembira. Aku adalah orang yang paling beruntung di malam ini. Kenapa? Karena tamunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesampainya Nabi di sana, maka dia dimasakkan yang kita kenal dengan kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kambing. Kambing itu adalah kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memasaknya juga tidak memakan waktu yang lama. Kemudian ikhwatul Islam, dimasaknya, kemudian disediakan, disajikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi, Abu Bakar dan Umar, mereka makan bertiga. Kemudian setelahnya Nabi keluar, Abu Bakar keluar, Umar keluar. Tentunya setelah mengucapkan terima kasih atau mengucapkan syukur kepada orang yang telah memberikan makanan kepada Nabi. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nikmat ini makan malam, hanya makan malam saja akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bagaimana dengan nikmat kita datang ke kota Madinah? Nikmat keluarga, nikmat kesehatan,
nikmat kesempatan, nikmat ada kendaraan, nikmat ada tempat tinggal, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan setiap nikmat yang ada dalam rangka mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu bahwa ternyata bersyukur itu tidak mudah. Bersyukur itu ikhwatu Islam adalah ibadah yang sangat mulia. Namun ibadah yang mulia ini tidak banyak yang bisa melakukannya. Sehingga Allah dengan jelas mengatakan wa qalilun min ibadiyash syakur. Sesungguhnya mereka yang bersyukur itu sedikit sekali kata Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di antara kewajiban kita sesuai dengan nama Nabi itu sendiri. Dan kita harus tahu ikhwatul Islam, kalimat Muhammad di dalam bangsa Arab sebelum Nabi diutus, bahkan sebelum Nabi lahir, tidak pernah dikenal. Yang mengenal kalimat Muhammad itu hanyalah orang-orang ahli kitab. Jadi ada pada waktu itu ikhwatul Islam, ada 4 orang dari pemimpin orang-orang Quraisy. Mereka pergi berjalan ke Syam. Syam adalah markasnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dulunya. Kemudian dikala 4 orang ini berjalan, dan salah satunya adalah kakek Nabi. Kakek Nabi ini bernama Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib itu ikhwatul Islam bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Syaibah. Jadi nama kakek Nabi SAW yang dikenal dengan Abdul Muttalib itu adalah Syaibah. Kenapa demikian? Karena kakeknya lagi yang bernama Hashim. Kita tahu Hashim itu pernah menikah atau pernah menikah salah satu istrinya berasal dari Madinah. Dan Abdul Muttalib itu lahir di Madinah. Sehingga dikala Nabi hijrah ke kota Madinah, berarti Nabi SAW pulang ke kampung halamannya. Makanya orang tua Nabi yang bernama Abdullah meninggalnya di mana? Di mana meninggal Abdullah? Di Irak atau di Syam? Di Madinah. Di sini. Tidakkah kita tahu di kala Nabi SAW berumur 6 tahun, maka Nabi melakukan perjalanan ke kota Madinah untuk berkunjung ke perkuburan ayahnya. Artinya ikhwatul Islam, Abdul Muttalib itu lahir di Madinah, dan dia adalah salah seorang penduduk Madinah yang pada akhirnya dibawa ke Mekah. Dan dia adalah kakek Nabi SAW yang bernama Abdul Muttalib, nama aslinya adalah Syaibah. Kemudian ikhwatul Islam, Abdul Muttalib dan 3 orang pemuka Quraisy mereka berjalan ke Syam. Kemudian dikala mereka berjalan ke Syam, maka mereka bertemu dengan pendeta Yahudi. Dan kita tahu orang Yahudi, mereka tahu tentang Nabi semuanya. Dan di antara salah satu yang mereka ketahui adalah namanya. Nama Muhammad itu sudah masyhur di kalangan ahli kitab. Sudah banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat dan di dalam Injil. Itu sudah banyak. Ahmad, Muhammad itulah nama yang masyhur untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi ini mengatakan, nanti akan muncul yang namanya Muhammad. Dan empat orang ini mendengarkan kalimat Muhammad, tidak pernah ada nama orang yang namanya Muhammad. Karena Muhammad itu nanti akan kita sebutkan bagaimana luar biasa maknanya. Kemudian semuanya mereka berjanji, siapapun yang lahir dari keturunannya, maka mereka akan menamakan dengan Muhammad. Kemudian dikala mereka pulang, 4 orang, yang 3 ini tidak ada keturunannya, artinya tidak ada yang lahir, anaknya, cucunya tidak ada yang lahir. Satu-satunya yang lahir pada waktu itu adalah cucunya Abdul Muttalib. Maka dikala cucunya lahir, maka di saat itulah dia ingat kejadian yang ada di Syam. Dia langsung menamakan dengan kalimat Muhammad. Apa arti Muhammad di khotbah Islam? Muhammad itu diambil dari kata-kata Humidah. Humidah itu adalah isim majhul. Majhul itu artinya kalimat pasif yang biasanya berawalankan dengan di. Misalnya kita mencontohkan misalnya ini memegang, saya memegang gelas. Ini kalimat aktif namanya, atau kalimat ma'lum di dalam bahasa Arab. Tapi kalau dirubah, gelas dipegang, maka itu disebut dengan kalimat pasif, tidak diketahui siapa yang melakukannya. Nah, Nabi Muhammad itu kalimatnya pasif, majhul. Apa artinya? Dipuji. Dan bukan hanya sekedar dipuji, tapi banyak dipuji. Maka ada kalimat syiddah di sana, Muhammadun, ada syiddah, syiddah. Biasanya kan di bahasa Arab dikala kita mengaji, ada fathah, ada kasrah, ada sukun, ada syiddah. Syiddah ya kalau bahasa kitanya. Atau tasydid, atau kita mungkin setiap daerah mereka memiliki bahasa masing-masing. Tapi syiddah itu
tandanya apabila memasuki bahasa Arab itu adalah untuk penekanan, artinya sesuatu yang lebih dari biasanya. Maka Muhammad asal katanya humida yang dipuji, tapi apabila dibikin syadda humida banyak dipuji. Artinya mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak dipuji. Dan di antara salah satu yang ingin selalu dan selalu memuji Nabi dan banyak memuji Nabi adalah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan nama Nabi itu sendiri, itu orang yang banyak dipuji, dan kita ingin termasuk orang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu di antara bentuk kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya masih berkaitan dengan keutamaan kota Madinah. Dan di antara salah satu keutamaan kota Madinah yang selalu kita ulang dan akan kita sampaikan adalah bahwa Madinah memiliki nama yang sangat banyak. Dan sesuatu yang namanya apabila banyak, maka di dalam bahasa Arab itu ada tanda sesuatu itu lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Dan salah satunya adalah Al-Madinah, yang mana Al-Madinah itu kota Islam memiliki nama yang sangat banyak sekali. Di antara salah satu nama kota Madinah yang mungkin asing bagi kita bersama, bahkan ada di antara kita yang belum pernah mendengarkannya. Di antara nama kota Madinah adalah Akalatul Qura. Siapa yang pernah mendengarkan nama Madinah Akalatul Qura? Akalatul Qura disebut dengan Akalah. Akala itu diambil dari kata-kata akala. Apa arti akala? Makan. Kalau akala, apa arti akalanya? Ada syiddah. Sama dengan nama Nabi SAW. Berarti artinya banyak makan. Karena ada akala. Al-Qura, apa arti Al-Qura? Qura itu kampung atau daerah. Nah, Al-Qura atau Akalatul Qura artinya adalah yang akan memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Kalau Makkah disebut dengan Ummul Qura, kalau Madinah disebut dengan Akalatul Qura. Perbedaannya tipis. Kalau Mekah disebut dengan Ummul Qura, salah satu nama Mekah adalah Ummul Qura, sedangkan Madinah disebut dengan Akalatul Qura. Ummul Qura, kalau Mekah itu adalah Islam, nama yang masyhur, yang semua kita tahu. Yang pertama namanya adalah Mekah. Mengapa Mekah disebut dengan Mekah? Karena Mekah itu diambil dari kata-kata makun. Begitu juga dengan Bakkah, nama lainnya adalah Bakkah. Kenapa Mekah disebut dengan Bakkah? Diambil dari kata-kata makun. Makun, makun. Sedangkan makun itu artinya adalah al-intisas. Intisas itu artinya adalah menghisap. Kenapa disebut Mekah dengan Mekah menghisap? Banyak maknanya. Yang pertama, dia bisa jadi menghisap hati kaum muslimin atau hati semua manusia akan datang ke sana. Kemudian kenapa juga disebut dengan hisab? Karena semua mereka yang datang ke Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah akan dihisab dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikala mereka keluar darinya, mereka keluar ibarat mereka baru dilahirkan oleh ibunya. Semua makna yang sangat luar biasa. Yang manapun kita pakai silakan, tidak menjadi masalah. Artinya menghisab, menghisab dosa, menarik kita datang ke sana. Maka disebut dengan Mekah sesuai dengan namanya. Kemudian juga di antara nama Mekah adalah Mekah. Mekah itu artinya adalah istiham. Istiham itu artinya ramai. Karena Mekah itu semenjak Nabi Ibrahim mengumumkan dan mengatakan wa'adzim binnasi bil haji yatuka rijala. Wahai Ibrahim, umumkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji di rumahku ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat setelahnya Allah mengatakan wal yatawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka tawaf di Baitul Atiq. Baitul Atiq juga nama Mekah yang lainnya. Disebut dengan bait, bait itu artinya rumah. Al-Atiq, Atiq itu artinya yang lama atau yang kuno kalau bahasa kitanya. Karena memang rumah yang pertama kali ada di dunia adalah Ka'bah Al-Musharrafah. Sehingga dikala Nabi Ibrahim mengumumkan pengumuman yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jal, maka semua manusia, hati manusia pasti condong ke sana. Siapapun, bahkan yang bukan muslim pun di Ikhwatul Islam, pasti ada ketertarikan mereka untuk datang ke Mekah. Hanya saja mereka tidak bisa memasukinya. Karena mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan itu adalah doa daripada Nabi Ibrahim AS. Sehingga disebut dengan Baqul inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkah. Bibakkah, bibakkah itu artinya adalah bakkah yang ramai, artinya semua manusia akan datang ke sana, dan salah satu yang meramaikan Mekah adalah kita. Yang mana sebentar lagi ikhwatul Islam kaum muslimin akan melaksanakan ibadah haji, dan semoga suatu saat nanti Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian ikhwatul Islam, kemudian nama Mekah, Mekah Bakkah Ummul Qura. Kenapa disebut dengan Ummul Qura? Ummul itu artinya ibu, Qura artinya kota, ibu kota. Ibu kota mana? Bukan ibu kota Arab Saudi, tapi ibu kotanya dunia. Ummul Qura disebut dengan Ummul Qura karena ibu kotanya dunia, pusat dunia ada di sana. Makanya mengapa Nabi diutus dari Makkah Al-Mukarramah? Kenapa Nabi diutus dari Ummul Qura? Karena kemanapun mudah, mau ke utara, mau ke selatan, mau ke barat, mau ke timur, kemanapun dibawa mudah. Dan itu adalah pusat dunia. Karena memang Ka'bah tidaklah diletakkan di sana kecuali itu pusatnya. Sebagaimana di atasnya ada yang namanya Baitul Ma'mur, itu juga pusatnya. Pusat dunia adalah Ka'bah Al-Mukarramah. Dan Nabi diutus di sana. Dan itu merupakan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Kemudian ikhwatul Islam juga disebut dengan Baitul Atiq. Itu merupakan di antara beberapa nama Makkah Al-Mukarramah dengan makna yang luar biasa. Begitu juga dengan Madinah. Madinah ini namanya bukan Ummul Qura tapi Akalatul Qura. Kalau Makkah adalah ibu kotanya dunia, kalau Madinah adalah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Artinya akan memakan daerah-daerah yang ada di dunia ini juga, sama juga. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Nanti akan kita sebutkan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kenapa dinamakan Madinah dengan Akalatul Qura. Di dalam riwayat yang lain Akalatul Buldan. Akalatul Buldan, Buldan itu juga diambil dari kata-kata daerah, akan memakan daerah-daerah. Kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umirtu bi qaryatin ta'kulu al-qura yaquluna laha Yasrib, yaquluna Yasrib wa hiya Madinah." Sesungguhnya aku diperintahkan untuk datang ke sebuah daerah, ta'kulu al-qura, yang memakan daerah-daerah yang lainnya. Yaquluna Yasrib, mereka menamakan daerah tersebut dengan Yasrib wa hiya Madinah. Dan daerah tersebut nama aslinya adalah Madinah. Dari hadis ini ikhwatul Islam, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, umirtu bi qaryah. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Karena memang yang memerintahkan Nabi untuk hijrah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi belum diizinkan untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah kecuali di saat-saat betul-betul genting dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika orang-orang musyrikun mereka sepakat ingin membunuh Nabi. Kezaliman yang tertinggi yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perencanaan pembunuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah Allah perintahkan Nabi keluar dari Mekah menuju Madinah. Sedangkan sebelumnya ikhwatul Islam, sebelum Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat kepada para sahabatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Uritu dara hijratikum." Sesungguhnya Allah memperlihatkan kepadaku ke mana kalian akan melaksanakan ibadah hijrah. Pada tahun ke-13 dari kenabian atau tahun terakhir Nabi berada di Mekah, Nabi bermimpi dan mimpi Nabi adalah wahyu. Sedangkan mimpi kita tidak demikian keadaannya. Jadi tidak boleh bagi kita menyamakan antara mimpi Nabi dengan mimpi kita. Kalau mimpi Nabi semuanya wahyu. Kenapa demikian? Karena memang di antara salah satu kekhususan Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat dan kekhususan tersendiri. Ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam. Apa kekhususan Nabi? Kelebihan Nabi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang pertama, Nabi la yahtalim. Yahtalim itu artinya mimpi yang datang dari syaitan. Atau juga bisa kita terjemahkan, biasanya kalau orang, terutama kaum laki-laki dan juga perempuan kadang-kadang, apabila mereka tumbuh menjadi balig, kalau mereka dari kecil, anak kecil, atau dari mumayyiz, kemudian mereka menjadi balig, biasanya di antara salah satu tandanya adalah al-ihtilam. Al-ihtilam itu artinya mimpi. Dan biasanya mimpi itu datangnya dari syaitan. Dan memang itu kita semuanya. Makanya kita
semuanya ini umat Islam tidak terlepas daripada gangguan syaitan. Dan pertama kali syaitan mengganggu kita dikala kita dilahirkan, maka kita pasti menangis karena syaitan yang mengganggu kita. Satu-satunya manusia yang tidak menangis dikala dia lahir adalah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ikhwat lisan Nabi lain dalil dari sallallahu alaihi wasallam tidak ada mimpi-mimpi yang berasal dari syaitan. Artinya semua yang dilihat oleh Nabi di alam nyata dan di alam maya kalau bahasa kitanya, di alam mimpi semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tidak. Mimpi kita bisa jadi itu adalah bunga tidur, atau mimpi kita gangguan dari syaitan, atau mimpi kita kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga macamnya. Jadi mimpi manusia bisa jadi benar, bisa jadi salah, dan biasanya yang salah lebih banyak daripada benarnya. Karena kita tidak ada jaminannya, sedangkan Nabi dijamin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mimpi diganggu oleh syaitan. Makanya disebutkan oleh para ulama, khususan yang pertama la yahtalim, Nabi tidak ikhtilam. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kekhususan Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidur, Nabi kalau tidur maka matanya tidur, hatinya tetap terbangun. Di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun matanya tertutup tertidur, maka hati Nabi bangun. Itu berbeda dengan manusia biasa. Kita pun bangun kadang-kadang hati kita tidur. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati Nabi tidak pernah kecuali terbangun. Artinya siap selalu menerima wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara kekhususan Nabi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku melihat kalian yang ada di belakang sebagaimana aku melihat kalian yang ada di depan. Makanya para sahabat dikala salat bersama Nabi, kalau mereka melakukan kesalahan, Nabi langsung menegurnya. Kenapa Nabi menegurnya? Karena Allah perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi kepada para sahabatnya. Sehingga ikhwatul Islam, apapun yang terjadi di zaman para sahabat dikala Nabi masih hidup, maka itu adalah bagian daripada sunnah yang tidak boleh lagi kita pertanyakan. Bisa dipahami? Apapun kejadian yang terjadi di zaman sahabat dan Nabi masih hidup, jangan kita pertanyakan. Misalnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala atau Bilal atau sahabat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai fulan, aku mendengar sandalmu terompahmu sudah berada di dalam surga, apa yang kamu lakukan? Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu kecuali aku salat dua rakaat. Maka jangan pernah kita melakukan mengatakan sahabat ini melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kejadian yang ada pada zaman sahabat Nabi, dikala Nabi masih hidup, maka ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya karena Allah yang memberitahukan kepadanya. Sehingga bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi masih hidup. Tapi kalau Nabi sudah meninggal, itulah ceritanya. Kemudian ikhwatul Islam, ada lagi sebagian. Yang tiga ini merupakan kekhususan Nabi yang para ulama mereka sepakat dan hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Ada juga kekhususan Nabi yang hadisnya dhaif. Seperti misalnya Nabi lahir dalam keadaan sudah disunat, namun hadisnya dipertentangkan oleh para ulama. Begitu juga misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada bayangannya. Itu juga hadis-hadis yang lemah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dihinggapi oleh lalat. Lalat tidak pernah menghinggap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena jasad Nabi tidak sama dengan jasad kita, karena keringat Nabi ibarat kasturi, kalau keringat kita ibarat terasi. Artinya tidak sama. Makanya wajar kalau seandainya sedikit-sedikit lalat datang ke muka, ke baju, ke badan, biasa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, karena Nabi indah harum wangi. Tahayyan wa mayyita. Tapi hadisnya juga tidak terlalu kuat, namun kita bisa istinas dengannya. Kemudian begitu juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kekhususannya, setiap kali Nabi duduk, maka Nabi yang terlihat paling tinggi duduknya, posisi duduknya. Setiap kali Nabi berdiri, maka Nabi yang terlihat posisinya paling tinggi dibandingkan dengan sahabat yang lainnya. Walaupun Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, Nabi pas-pasan. Tapi kalau berdiri, seolah-olah Nabi yang paling tinggi. Kalau duduk, maka seolah-olah Nabi yang paling tinggi. Itu merupakan di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi, tapi hadis yang menyatakan kekhususan yang terakhir ini tidak terlepas daripada hadis-hadis yang dhaif. Yang kuat yang di para ulama itu sepakat yang tiga tadi kita sebutkan. Nah, salah satunya adalah masalah mimpi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi berarti itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya tidak boleh kaum muslimin mereka menyamakan mimpi mereka dengan mimpi Nabi. Oh, kemarin aku bermimpi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ini, memerintahkan itu. Ingat, itu bukan bagian daripada agama. Karena mimpi yang dijamin hanya mimpi Nabi dan para Nabi dan para Rasul yang lainnya. Sedangkan mimpi manusia bisa jadi benar, bisa jadi salah. Iya, memang ada takwil mimpi ikhwat Islam. Tapi jarang di antara kaum muslimin mereka yang ahli di bidangnya. Dulu kalau kita baca, ada orang yang ahli di dalam masalah mimpi. Terutama ulama-ulama yang ahli di dalam masalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau seandainya kita membaca cerita ikhwat Islam, banyak sekali ceritanya. Terutama mereka yang dulu belajar hadis. Mereka tidak tahu kemudian bagaimana cara mereka menanyakannya. Banyak, bahkan ada orang yang ahli mimpi namanya. Tapi itu dulu. Dan zaman dulu tidak sama dengan zaman sekarang. Karena bisa jadi yang kita lihat di dalam mimpi, dia mengatakan itu Nabi, padahal bukan Nabi. Karena bisa jadi kata kita mengatakan, oh aku bermimpi bertemu dengan Nabi. Iya, dia mengatakan Nabi, tapi itu bukan Nabi yang sesungguhnya. Bisa dipahami? Dan kita selalu memberikan contoh ikhwat Islam. Bukankan hanya bertemu dengan mimpi, bertemu dengan Nabi. Banyak orang yang mengatakan saya bermimpi bertemu dengan Allah. Kalau bertemu dengan Nabi itu sudah biasa. Tapi ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih luar biasa lagi. Tapi apakah bisa bagi kita untuk membenarkannya? Belum tentu. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tergantung kepada apa yang dia lakukan. Kalau seandainya dia bertemu bermimpi dengan Nabi atau bertemu bermimpi dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam mimpinya dikatakan, oh kamu tidak usah sholat lagi 5 waktu, cukup 3 waktu saja. Berarti sudah pasti yang dia lihat itu adalah syaitan yang mengaku Nabi. Iya, syaitan tidak pernah bisa menyerupai Nabi. Tapi syaitan bisa mengaku Nabi. Dua hal yang harus kita bedakan. Karena Nabi SAW mengatakan, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka pasti dia melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Makanya Nabi mengatakan syaitan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi syaitan bisa mengaku-ngaku Nabi. Jangankan mengaku Nabi, mengaku Tuhan pun syaitan bisa. Hanya sekedar mengaku saja. Makanya kisah yang selalu kita angkat di konteks Islam, semoga memberikan manfaat. Kisah ini terjadi kepada salah seorang ulama yang sangat luar biasa. Salah seorang ulama yang bermadzhab Hambali, yang kita kenal dengan Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin semua kita mengenal Abdul Qadir Al-Jailani atau yang lebih populer dengan Abdul Qadir Al-Jailani. Dan dia adalah salah seorang ulama yang berasal dari Irak atau dari Baghdad sana, dan mazhabnya adalah Hambali. Tapi lebih terkenal di daerah kita Asia Tenggara yang bermazhab Syafi'i. Artinya berarti antara Syafi'i dengan Hambali kakak beradik, tidak boleh dipertentangkan. Bisa dipahami? Kemudian ikhwan Islam. Jadi kita tahu Abdul Qadir Al-Jailani, dia adalah salah seorang ulama yang luar biasa, ulama dan ahli ibadah. Karena ikhwat Islam, apabila dibandingkan antara seorang ulama dengan ahli ibadah, sebenarnya tidak boleh kita membandingkan. Karena ulama pasti ahli ibadah. Tapi tidak semua ahli ibadah mereka adalah ulama. Itu harus kita pisahkan. Setiap ulama, maka mereka adalah ahli ibadah. Tapi tidak setiap ahli ibadah, maka mereka adalah ulama. Makanya, kalau kita misalnya memilih, mana yang mau jadi ulama atau jadi ahli ibadah? Ulama atau jadi ahli ibadah? Kalau saya tidak, saya ingin kedua-duanya. Ulama sekaligus ahli ibadah. Kenapa kita harus memilih kalau bisa digabungkan? Bisa dipahami? Artinya mau jadi ulama atau jadi ahli ibadah? Kedua-duanya. Tapi kalau seandainya bertentangan, kalau, ini kalau. Karena kadang-kadang ulama itu ikhwatulisan. Mereka tidak bisa sholat malam, bukan berarti karena mereka lalai. Tapi mereka sibuk untuk mentelaah. Bisa dipahami? Misalnya kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia sulit untuk sholat malamnya. Dia tertidur terbaring. Tapi di kala azan subuh, dia langsung bangkit kemudian tanpa wudu. Kenapa demikian? Dia terbaring. Iya, matanya terbaring. Tapi hatinya mengelola hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga dalam satu malam dia mengeluarkan hukum-hukum yang banyak sekali. Dia tidak bisa beribadah. Gara-gara apa? Karena mentelaah ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Bisa dipahami? Makanya ahli ibadah, manfaatnya untuk dirinya. Sedangkan ulama, manfaatnya untuk orang lain. Paham atau tidak? Ulama, mereka menggali ilmu agama. Ada ayat satu ayat, mereka bisa mengeluarkan mungkin puluhan hukum di dalamnya. Satu hadis puluhan hukum di dalamnya. Kemudian disampaikan, manfaatnya untuk siapa? Untuk dirinya dan untuk orang lain.
sehingga dikala mereka sibuk dengan masalah ini, mereka tidak bisa melakukan salat sebagaimana orang lain melakukan salat. Makanya ada kisah yang sangat luar biasa, ikhwatul Islam, semoga bermanfaat. Dan hari ini kisah kita kemana-mana ya, tapi untuk memberikan manfaat. Misalnya, pertemuan antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad, dia paling menghormati Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu gurunya yang paling luar biasa. Makanya tadi kita menyebutkan, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, dua kakak beradik. Antara guru dengan murid. Jadi tidak boleh terlalu kita pertentangkan. Misalnya kita yang ada di Asia Tenggara, rata-rata kita menahan Syafi'i. Orang-orang yang ada di sini rata-rata bermadzhab Hambali. Artinya kakak beradik tidak terlalu jauh, misal perbedaannya tidak terlalu jauh. Yang banyak perbedaannya, yang jauh, itu ada dengan Hanafi misalnya. Itu agak sedikit jauh dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian Ibn Al-Islam, dikala terjadi perjumpaan antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Kemudian, Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad ini betul-betul menghormati gurunya, bahkan diceritakan kepada keluarganya. Nah, ketika Imam Syafi'i sampai di rumahnya, maka anak daripada Imam Ahmad, Imam Ahmad ini punya anak laki-laki yang pertama namanya Abdullah. Dia seorang ahli hadis. Yang kedua namanya Saleh, seorang ahli fikih. Kalau anak laki-lakinya. Kalau anak perempuannya tidak usah kita ceritakan. Kemudian Ikhwatul Islam, anaknya yang perempuan, dia selalu mendengarkan ayahnya memuji Imam Syafi'i. Sehingga dia betul-betul penasaran, siapa sih orang yang selalu dipuji oleh ayahku? Siapa dia? Bagaimana keadaannya? Kemudian tiba-tiba Imam Syafi'i datang dan dia mengintip dari jauh. Dikala mengintip, Imam Syafi'i datang kemudian bercerita makan di rumah Imam Ahmad. Makanya, Imam Syafi'i makannya begitu banyak. Banyak sekali makannya. Anak Imam Ahmad merasa kaget. Ulama itu biasanya makannya sedikit. Tiba-tiba ini Imam Syafi'i yang selalu dipuji-puji oleh ayahku makannya banyak sampai habis. Kemudian dia kuatul Islam. Setelah makan, beristirahat. Imam Syafi'i tidak ada salatnya. Langsung istirahat, tidurlah kalau dilihat. Kemudian dikala dia bangun yang kedua. Yang ketiga, dikala dia bangun. Karena anak Imam Ahmad ini dia tidak tidur. Memperhatikan bagaimana keadaan Imam Syafi'i. Yang selalu dipuji-puji dan dibanggakan oleh ayahnya. Kemudian dikala dia bangun. Kemudian dia pergi masjid. Dia tidak berwudu. Kemudian setelah melihat keadaan tersebut, maka putrinya Imam Ahmad ini komplain. Wahai ayahanda, apakah ini ulama yang selalu kau sanjung puji? Aku mendapatkan kejanggalan-kejanggalan. Yang pertama makannya banyak. Yang kedua di malamnya tidur. Kemudian dia tidak berwudu kalau dia salat subuh. Imam Ahmad juga tidak tahu jawabannya. Bagaimana cara dia menjawabnya? Maka dia pun melontarkan pertanyaan ini kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Adapun yang pertama makan tuh banyak. Karena tidak ada di muka dunia yang makanannya halal 100% kecuali di rumahmu. Dan makanan makan di rumah orang-orang yang bertakwa itu harus dihabiskan semuanya. Kenapa? Karena di mana lagi kita akan mencari makanan yang halal? Siapa di antara kita yang bisa mengatakan semua yang aku dapatkan itu halal 100%? Siapa di antara kita yang berani mengatakan demikian? Tapi kalau ulama Imam Ahmad pasti halal. Maka Imam Syafi'i mengatakan, di mana lagi aku akan mencari makanan yang halal, betul-betul halal, dijamin kehalalannya. Kecuali di sini. Maka wajar kalau aku menghabiskan semuanya. Hilang yang pertama, selesai yang pertama. Yang kedua, kenapa aku tidak salat malam? Aku berbaring, aku tidak tidur. Namun aku berhasil memecahkan lebih daripada 40 masalah. Dan 40 masalah itu suatu Islam bukan sesuatu yang sedikit. Imam Syafi'i, kalau ditanya, kemudian dia tidak tahu jawabannya, dia mengatakan berikan kepadaku waktu 3 hari. Kenapa harus 3 hari? Siapa bisa tahu? Kenapa harus 3 hari? Kenapa tidak 2 hari, 1 hari? Karena biasanya Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Maka dikala dia mengatakan berikan kepadaku waktu 3 hari, dia baca dulu dari Al-Quran dari awal sampai akhir. Kemudian dia terlihat mana masalahnya, di mana letaknya. Itu ulama. Kalau kita ditanya langsung dijawab. Imam Syafi'i 3 hari, dibaca dulu Al-Quran semuanya. Kemudian ikhwatul Islam, bisa dipahami ya? Jadi Imam Syafi'i itu bukan tidur. Ia tidak bisa melakukan salat malam. Tapi dia disibukkan dengan ibadah yang akan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, kenapa dia waktu salat dia tidak wudhu? Karena wudhu isyanya belum batal. Apa gunanya dia berwudhu? Kalau wudhunya belum batal, artinya dia tidak tidur semalaman untuk
membahas tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwatul Islam, kita jangan bangga. Iya, kita bersyukur ada orang yang ahli ibadah seperti ini. Tapi kita harus lebih bangga kepada para ulama yang mereka menghabiskan waktunya untuk agama. Makanya kalau kita baca sejarah ikhwatul Islam, para ulama itu, misalnya ulama ya, mungkin sholat ibadahnya biasa. Tapi kenapa mereka demikian? Bukan berarti mereka tidak mau. Tapi waktu mereka habis untuk mentelaah, mempelajari, membahas, mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya ada Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani. Dia adalah seorang ulama dan juga ahli ibadah. Tapi sayang seribu sayang, ingat ikhwatul Islam, sayang seribu sayang, banyak orang yang berdusta atas nama Abdul Qadir Al-Jailani. Misalnya, karena itu dicatat semuanya ikhwatul Islam, sehingga ada tulisan buku Abdul Qadir Al-Jailani atau Jailani Al-Muftara Alayh, yaitu orang banyak berdusta atas nama dirinya. Dinasabkan kepadanya kejadian-kejadian yang kita tidak terbayangkan. Kejadian-kejadian lelucon lah kalau bahasa kitanya. Ada misalnya ada orang meninggal, kemudian dia mengadu kepada Imam Abdul Qadir. Kemudian Abdul Qadir ini dia menangkap malaikat yang tadi mencabut nyawanya. Allahu Akbar. Kemudian semua yang dicabut nyawanya pada hari itu akhirnya kembali hidup. Lebih mulia dari Nabi Isa. Itu semuanya dusta. Iya, Abdul Qadir adalah ulama dan juga ahli ibadah. Tapi banyak dinasabkan kepadanya sesuatu yang dusta. Yang akal pikiran kita saja tidak bisa menerimanya. Dan banyak lagi ikhwatul Islam. Dan kami pernah menemukan, kami pribadi ya, ada 75 yang dinasabkan kepadanya. 75. Yang bertemu dengan Nabi, yang bertemu dengan Abdul Qadir Al-Jailani, maka dia akan menjadi wali. Maka dia lebih mulia ketimbang bertemu dengan Nabi. Banyak macam-macamnya. Kita ingat di kota Islam, dia adalah seorang ulama, dan dia juga seorang ahli ibadah, tapi kita tidak boleh melampau terhadap apa yang dinasabkan kepada dirinya. Maka keluarlah buku yang tadi telah kita jelaskan. Kemudian di kota Islam, terlepas daripada itu semua, kita kembalikan kepada ceritanya. Dia seorang ulama, dan dia juga seorang ahli ibadah. Ketika dia berjalan di padang Sahara, maka tiba-tiba ada awan. Awan yang berwarna hitam mendekat kepada dirinya. Kemudian dikala awan ini datang, maka awan ini mengeluarkan suara. Allahu Akbar. Awan mengeluarkan suara. Tidak ada sejarahnya. Kemudian dikala dikeluarkan suara, maka awan ini mengatakan, Ana Rabbuk. Aku adalah Tuhanmu. Dan aku halalkan kepadamu apa yang telah aku haramkan. Jadi ini mengeluarkan suara. Apa biasanya yang mengeluarkan suara itu apa namanya? Wangsit ya, apa kalau istilah kitanya? Kami tidak terlalu tahu ya. Misalnya kita pergi ke gua, tiba-tiba gua ini berbicara. Apa yang terjadi? Besok langsung jadi wali. Tidak demikian ya, kepada Islam. Harus diukur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Apa kata awan ini? Ana Rabbuk, aku adalah Tuhanmu. Aku berikan kepadamu kekhususan ini, 1, 2, dan 3. Kemudian Abdul Qadir duduk sebentar. Atau menundukkan kepalanya. Ketika dia menundukkan kepalanya kepada Islam, langsung dia mengatakan, Ikhsya ya aduwallah. Pergilah kamu, enyalah kamu wahai musuh Allah. Maka awan ini langsung terbelah. Kemudian dia langsung mengatakan, dari mana kamu tahu kalau aku bukan Rabbmu, aku musuh Allah. Musuh Allah itu artinya syaitan. Sebagaimana tadi yang kita bahas, bahwa syaitan itu bisa mengaku-ngaku menjadi Allah. Dan dia juga bisa mengaku-ngaku menjadi Nabi. Maka dia mengatakan, Ikhsya ya aduwallah. Pergilah kamu wahai musuh Allah. Kemudian, dari mana engkau tahu kalau aku adalah bukan Allah? Apa jawaban Abdul Qadir? Karena agama Allah sudah sempurna. Tidak mungkin yang halal menjadi haram dan yang haram menjadi halal sudah selesai semuanya oleh Nabi. Tidak perlu lagi kamu yang menambahnya. Maka dari situ, itu hikmahnya. Karena itulah seorang ulama. Karena itulah aku tahu kamu adalah musuh Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa selanjutnya? Dia mengatakan, awan tadi yang berbungkus awan, tapi ternyata itu adalah iblis, syaitan dan yang semisalnya. Dia mengatakan kepada Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, sebelummu sudah banyak aku sesatkan dari orang-orang kalangan yang ahli ibadah, sedangkan kamu selamat gara-gara fikihmu. Gara-gara fikih-fikih itu artinya gara-gara kealimanmu. Dan sebelum kamu ini sudah banyak yang disesatkan. Coba yang itu persaksian syaitan itu sendiri. Makanya Nabi SAW itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa melihat Nabi kecuali dalam mimpi. Kalau ada yang melihat Nabi dalam mimpi, maka ukur apakah betul-betul Nabi atau tidak. Karena Nabi itu ada sifatnya.
Kalau misalnya dia melihat, oh saya melihat dalam mimpi, kemudian saya melihat rambutnya panjang, lurus, kemudian beruban, ketahuilah itu bukan Nabi. Atau saya melihatnya seperti ini, seperti itu misalnya, karena harus dicocokkan dengan sifat-sifat Rasulullah SAW. Dari situlah kita harus mengetahui ikhwatul Islam bagaimana sifat dan ciri-ciri Nabi. Maka para ulama, salah satunya adalah Imam At-Tirmizi, mengarang sebuah kitab yang namanya Syama'ilun Nabi atau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sifat-sifat Rasulullah semuanya, cara makan Nabi, cara berjalan Nabi, cara bergerak Nabi, cara berbicara Nabi, bagaimana bentuk muka Nabi, bagaimana alis Nabi, bahkan gigi Nabi pun disebutkan bahwa gigi Nabi itu ada bolongnya, artinya bukan bolong ya, apa namanya, renggang. Tengah ini ada sedikit renggang antara satu gigi dengan gigi yang lainnya. Sebutkan semuanya secara detail. Itulah sifat Rasulullah. Kalau ada di antara kita yang dihadiahkan oleh Allah melihat orang yang sifat seperti ini, maka dia betul-betul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah hadiahkan kepada kita untuk bisa melihat Nabi di dalam mimpi sebelum kita berjumpa dengan Nabi di alam yang nanti kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umirtu, aku diperintahkan di dalam mimpi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan karena wahyu itu terbagi kepada beberapa. Salah satunya adalah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an di Pakistan, bagaimana cara Allah memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah lewat mimpi. Makanya Nabi bermimpi uritu darah hijrat itu. Aku diperlihatkan ke mana kalian akan hijrah. Namun di dalam riwayat yang pertama, Allah tidak menyebutkan namanya. Allah tidak menyebutkan, wahai Muhammad, pergilah kamu ke semua daerah yang bernama Yasrib. Allah tidak mengatakan demikian, tapi Allah hanya menyebutkan sifatnya bahwa kamu akan hijrah ke suatu daerah yang sifatnya satu, Zatun Nakhlin. Dia memiliki kurma yang sangat banyak, sangat indah, sangat istimewa. Maka dari sini, di antara salah satu nama kota Madinah adalah Zatun Nakhlin, sesuai dengan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama ini juga asing bagi kita ya. Namanya Zatun Nakhlin. Zatun Nakhlin yang memiliki kurma khusus, sehingga bagi kita jemaah haji dan jemaah umrah, kalau seandainya kita ingin bawa oleh-oleh, maka oleh-oleh yang terindah dari kota Madinah adalah kurmanya. Walaupun berat di kota Islam, karena kurma Madinah tidak akan pernah sama dengan kurma yang lainnya. Tapi ingat, kurma yang tumbuh di Madinah di batasan tanah haram. Yang menjadi masalah, dikala kita beli kurma, dari mana kita tahu kalau ini kurma tumbuh dari tanah haram atau tidak? Bagaimana cara menentukannya? Kalau kita belanja kurma, biasanya bagaimana? Yang penting enak dan murah. Yang enak, yang murah, apapun namanya. Makanya nanti ikhwatul Islam, kalau kita tidak bisa memberikan itu sebagai hadiah untuk saudara, sanak famili, paling tidak kita jadikan hadiah untuk diri sendiri. Jadi hadiah yang terindah dari kita, untuk kita, dan kepada kita adalah kurma yang tumbuh di tanah haram di dalam kota Madinah. Karena memang bisa jadi tidak semua kita memiliki rezeki yang berlebih. Bisa jadi pas-pasan, apalagi beli kurma. Pas-pasan saja, maka belilah kurma untuk dirinya. Yang lain, atau untuk oleh-oleh, untuk saudara, untuk keluarga. Jikalau nanti dia pulang, alhamdulillah kurma ada di mana-mana. Di belakang rumah kita pun ada kurma. Artinya bisa jadi dibeli di sana, bisa jadi dibeli di sini. Tapi untuk kita yang dimudahkan oleh Allah ke sini, maka cari kurma yang tumbuh di dalam kota Madinah, di dalam tanah haram. Sesuai dengan namanya Zatun Nakhlin. Ketika Nabi SAW bermimpi, Allah menyebutkan bahwa daerah tersebut adalah Zatun Nakhlin. Kemudian apa sifat yang kedua? Bahwa di antara tanah haram atau di pinggir haram atau di pinggir daerah tersebut adalah Al-Harratan. Al-Harratan artinya adalah daerah yang gersang, ibarat baru saja terbakar. Makanya di pinggir Madinah, itu ada tanah bebatuan warnanya hitam, ibarat baru saja terbakar. Karena memang itu merupakan di antara tanda yang disebutkan oleh Allah di dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika disebutkan itu tanda dan sifatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa daerah tersebut adalah Yathrib yang pada akhirnya nanti bernama Madinah. Kemudian di kota Islam, begitulah mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bermimpi, maka di saat itulah para sahabat mereka mulai berhijrah satu persatu. Ada di antara mereka yang hijrah sendirian, ada di antara mereka yang berduaan. Dan setiap mereka yang berhijrah pasti ada tantangan dan rintangan di sana. Dan orang ketika berhijrah itu ikhwatul Islam, yang paling bagus hijrahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mengapa demikian? Kita tahu Umar bin Khattab ikhwatul Islam, dikala dia ingin hijrah,
dia mengumumkan kepada penduduk Mekah, dia tawaf dulu di Ka'bah Musharrafah dan dia mengatakan kepada orang-orang Mekah, wahai orang-orang Mekah, dia tidak mengatakan saya akan hijrah, tapi dia mengatakan siapa di antara kalian yang ingin istrinya menjadi janda, yang anaknya menjadi yatim, tunggu saya di sana. Jadi bahasa Umar ini sudah membuat orang takut. Siapa di antara kalian yang ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, tunggu saya di sana. Artinya duel. Ayo kita melawan Umar. Sehingga Umar adalah orang yang hijrah. Umar itu Islam beribadah, hijrah secara terang-terangan. Yang lain sembunyi. Sehingga banyak orang yang numpang hijrah bersama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Makanya para sahabat yang tidak terlalu kuat, yang lemah, maka mereka numpang bersama Umar. Karena nanti kalau mereka hijrah bersama Umar, maka akan aman. Sehingga terkenallah orang yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Yang pertama Mus'ab bin Umair. Yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Yang ketiga As'ad bin Zurarah. Yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kelima Ammar bin Yasir. Yang keenam Bilal bin Rabah. Yang ketujuh Umar dan bersama rombongannya. Yang ketujuh Umar bersama rombongannya. Siapa yang bisa kembali ulang? Siapa yang pertama kali hijrah ke kota Madinah? Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa yang pertama kali hijrah ke kota Madinah? Kita dahulukan yang lebih tua ya. Silakan Pak. Baik, yang pertama. Mus'ab bin Umair. Baru satu ya? Dia ada tujuh. Baik, Masya Allah. Sehat kalau Pak ya. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang lain. Siapa lagi yang pertama kali hijrah ke kota Madinah? Yang pertama. Musa bin Umair. Abdullah bin Ummi Maktum. As'ad bin Zurarah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ammar bin Yasir. Umar Bilal bin Rabah. Masya Allah, Masya Allah. Wajar ya, masih muda ya. Masya Allah, Barakallahu Fikum. Waalaikumsalam, Barakallahu Fikum. Masya Allah, Barakallahu. Itu adalah mereka yang pertama kali hijrah ke kota Madinah setelah Nabi bermimpi dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke mana Nabi akan hijrah. Maka hijrahlah orang-orang ini. Karena orang-orang yang tujuh orang yang kita sebutkan ini khotbah Islam, tentu mereka adalah orang yang paling mulia dan mereka adalah induk dan intisari daripada muhajirin yang sesungguhnya. Karena satu hari saja jaraknya antara hijrah itu sudah berbeza pahalanya. Karena tidak sama orang yang hijrah pertama dan hijrah yang kedua, yang ketiga, yang kelima, dan sama. Yang orang-orang kita sebutkan ini khotbah Islam termasuk orang yang pertama kali hijrah, karena mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ikhwatul Islam. Kemudian kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bi qaryah inda kulli qura. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Dan tadi telah kita sebutkan bagaimana cara Allah memerintahkan Nabi dan siapa yang pertama kali datang ke kota Madinah sebelum Nabi. Sedangkan Nabi belum lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar sebenarnya ingin hijrah karena ada orang yang menginginkan sesuatu, kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka pahalanya sama. Makanya tadi kita sebutkan ikhwatul Islam di dalam riwayat. Tadi kita menyebutkan ikhwatul Islam, orang yang hijrah ada tujuh orang. Yang pertama kita ulang lagi agar kita nanti bisa menghafalnya. Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Ummi Maktum, As'ad bin Zurarah, Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, Umar bin Khattab dan rombongannya. Sebenarnya Abu Bakar termasuk ke dalamnya. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar juga ingin hijrah yang pertama. Namun Nabi yang melarangnya. Sama kisahnya dengan Utsman. Utsman ikhwatul Islam, dia adalah orang yang tidak ikut dalam perang Badar. Kemarin kita berbicara tentang perang Badar. Orang yang perang Badar dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Utsman tidak ikut. Sebenarnya dia ingin ikut, tapi dia tidak ikut. Makanya dikala dibagikan harta rampasan, dikala terjadi perang Badar, ada bagian Utsman di dalamnya. Karena Nabi menghitung Utsman sebagai orang yang ikut walaupun dia tidak ikut. Mengapa demikian? Kenapa Utsman tidak ikut? Utsman tidak mungkin meninggalkan mertuanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Utsman itu menikah dengan Ruqayyah? Tapi ikhwatul Islam, dikala terjadi perang Badar atau dikala Nabi keluar, Ruqayyah sedang sakit parah.
Tak mungkin Ruqayyah ditinggalkan. Siapa yang menjaganya? Suaminya. Makanya Nabi mengatakan kepada Utsman, wahai Utsman, kamu tidak usah ikut. Jaga putriku Ruqayyah. Kemudian ikhwan al-Islam, dikala kaum muslimin mereka diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jal, di saat itu pula Allah berikan berita duka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Utsman, meninggal Ruqayyah di sana. Kaum muslimin menang di Badar, Ruqayyah selesai dikuburkan di kuburan Baqi'. Kemudian dikala pulang, Utsman mendapatkan bagian daripada harta rampasan. Padahal dia tidak ikut, tapi dia dihitung sebagai orang yang ikut. Begitu juga dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tidak termasuk rombongan yang pertama, tapi dia terhitung rombongan yang pertama. Kenapa? Karena dia ingin hijrah, tapi Nabi yang melarangnya. Wahai Abu Bakar, kamu jangan dulu. Sampai Allah memerintahkan. Artinya, hijrahnya Nabi dan Abu Bakar adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menentukan waktu dan harinya. Makanya itu merupakan di antara kemuliaan Abu Bakar yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam momen-momen yang sangat indah. Maka wajar ikhwatul Islam, Abu Bakar itu adalah orang yang spesial di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terlalu banyak jasanya kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi, umirtu, aku diperintahkan. Sudah jelas yang memerintahkan Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umirtu bi qaryatin, aku diperintahkan untuk datang ke sebuah daerah. Jadi Madinah itu disebut dengan qaryah. Qaryah itu ikhwan Islam bisa bersifat kecil, bisa bersifat lebih luas lagi. Tapi bahasa Arabnya qaryah. Ta'kul qura. Yang mana sifat daerah ini? Ta'kul, dia makan. Qura, makan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Yaquluna Yasrib. Mereka itu siapa? Karena kaum muslimin tidak boleh lagi menamakan Madinah dengan Yasrib. Jadi mereka bukan kita. Mereka itu siapa? Bisa jadi orang munafikun. Karena orang munafikun tidak mau merubah Madinah dengan, tidak mau merubah Yasrib dengan Madinah. Mereka selalu mengatakan Yasrib, Yasrib, Yasrib. Mereka selalu menamakan Madinah dengan kalimat Yasrib. Mereka tidak mau mengatakan Madinah. Kemudian begitu juga dengan orang-orang musyrikun. Mereka tidak mau mengatakan Madinah itu dengan Madinah. Tapi mereka tetap mengatakan dengan Yasrib. Karena mereka tahu Yasrib itu artinya buruk. Yasrib itu artinya tidak bagus. Yasrib apabila disebutkan, maka seolah-olah akan membuat orang pesimis. Karena ada nama ikhwatul Islam. Nama, misalnya nama. Karena kita apabila ada nama, yang nama tersebut membuat kita pesimis, maka boleh bagi kita untuk mengganti nama tersebut. Karena memang di antara kewajiban kita bersama memberikan nama yang terbaik, nama kita atau nama anak kita. Sehingga para ulama mengatakan, kalau kalian ingin melihat bagaimana orang tua seseorang, maka lihat siapa dan bagaimana dia memberikan nama untuk anak-anaknya. Karena nama itu menunjukkan pengetahuan orang tuanya. Sehingga kalau ada nama yang tidak bagus atau yang berat, maka silakan diganti. Apalagi yang nama memiliki kandungan makna yang tidak bagus. Salah satunya adalah Yasrib. Yasrib itu kalau dipanggil Yasrib, itu kita akan langsung pesimis dengannya. Karena Yasrib itu tidaklah. Karena Yasrib tidaklah disebut dengan Yasrib, kecuali di daerah yang terhinakan. Daerah yang terhina, terzalimi, tercela, banyak pembunuhan, itu mana Yasrib. Sehingga Madinah tidak disebut dengan Yasrib. Makanya Nabi mengatakan, Yaqulun, mereka mengatakan, mereka siapa? Bukan kita. Sehingga kita kaum muslimin jangan lagi pernah mengatakan Yasrib, Yasrib, Yasrib. Hilangkan kata tersebut dalam kamus. Artinya kita mengatakan Madinah selesai. Yasrib, Yasrib, Yasrib itu artinya celaan, hinaan dan cacian. Dan nanti akan kita perjelas wahyul Madinah. Sedangkan nama aslinya adalah Al-Madinah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sebenarnya kita masih ada waktu 8 menit lagi ya. Namun kita tutup saja sampai di sini. Dan insya Allah kita akan besok kembali menyambung pembahasan kita karena kami ada sedikit urusan sedikit, kami mohon dimaafkan karena kami mengambil sedikit waktu ya. Dan semoga pembahasan kita ini bisa menambah wawasan kita tentang kota Madinah, menambah wawasan kita tentang Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan menambah wawasan kita dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga datangnya kita ke kota Madinah ada makna di dalamnya. Dan di antara salah satu makna yang ada di dalamnya, kita bisa belajar agama di sana. Karena belajar agama di kota Madinah sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, "Man jaa masjidi hadza lam yatihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilati al-mujahidi fi sabilillah."
barang siapa yang berada di Masjid Nabawi dan kita berada di Masjid Nabawi semuanya, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Tujuan dia datang ke sini, berada di dalam Masjid Nabawi untuk belajar, untuk kebaikan, dan di antara salah satu kebaikannya adalah belajar atau mengajar. Dan belajar yang dimaksud tentunya belajar agama Allah yang dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah belajar agama. Yang dibacakan adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Karena itulah zikir yang sesungguhnya. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar, zikir yang sesungguhnya adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bi manzilatil mujahidin fi sabilillah. Maka jika orang kaum muslimin datang ke Masjid Nabawi kemudian melakukan perkara tersebut, maka statusnya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya begitu, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah lancarkan urusan kita. Allah berikan di dalam kehidupan kita, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah berkahi anak cucu kita, keturunan kita. Allah juga berikan keberkahan terhadap harta kita. Allah berikan keberkahan terhadap keluarga besar kita. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Makkah Al-Mukarramah untuk melakukan ibadah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan setiap permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, kembalikan kepada keluarganya dalam keadaan sehat wal afiat, dan semoga mereka selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang kembali ke kota Mekah Madinah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pembahasan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.